Indonesia giveaway. Jatuh mulu nih sayang nih. Berarti kurang kenceng ini ya. Oke bosku, Shooting Indonesia giveaway yang dilakukan sudah menerapkan standar kesehatan dan penerap. Aduh sakit sayang. Sini. Udah. Oke. Iya, kita udah melakukan ini ya, standar kesehatan dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan studio. Dan untuk masyarakat? Masyarakat di luar sana juga harus tetap ya melakukan protokol kesehatan. 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Mantap, bosku. Hari ini tetap seperti biasa kita akan ada banyak hadiah untuk kalian yang nonton nih. Di rumah, nah, pesertanya itu teman-teman di rumah ya. Iya. Bukan ada di studio, tapi semuanya di rumah. Makanya acara ini, wow, selalu salah satu yang terbaik di Trans 7. Asik. Amin. Oke, kita ada namanya Challenge Twitter. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan orang sudah menikah, saya selalu nanya ke Paula. Kalau misalkan orang sudah menikah, dia itu perlu ada waktu me time atau enggak? Enggak. Ke aku ya? Enggak. Kenapa? Karena sering me time ya sama Keanu, me time ya kan? Di rumah kan aku sering me time. Ditinggal berarti sama suami. Itu maksudnya. Jadi enggak perlu ada me time? Nggak perlu khusus me time seharian gitu, enggak kan? Kalau aku minta izin kan cuy tetap diizinin kan? Iya. Jangan. Masa harus ngumpul-ngumpul mulu? Enggak juga, emang kita ngumpul-ngumpul mulu? Ngumpul mulu. Jadi kamu apa? Ya harus ada me time lah. Loh, hak, loh kan hak orang kalau menurut aku sendiri nggak ada. Kalau kamu ada juga nggak apa-apa. Sekarang jawabannya udah tahu kenapa gue dikintilin mulu. Pertanyaannya kapan aku ngintilin kamu? Pertanyaannya gitu. Bukannya ngintilin kamu Ucan. Selalu ada di situ ya kan? Iya iyalah, dia kan asisten gimana? Makanya. Panjang nih, gak kelar. Pokoknya. Pak, tolong pak. Tolong pak, dijaga nih pak anaknya. Nanti kita tanya ustadz aja ya. Jangan, nanyanya psikolog. Okay. Paling bener. Yuk, oke, kita lanjut. Habis ini ada perang WhatsApp. Nah, teksnya Indonesia Giveaway episode 82. Nih, nomor teleponnya di 0838-7499-1501. Nah, ini dia nomor teleponnya di bawah ini. Oke, teksnya itu adalah Indonesia Giveaway episode 82. Oke, WhatsApp sebanyak-banyaknya nanti kita akan pilih secara acak. Oke, bosku, ada yang bisa, pokoknya bisa menangkan mobil. Oke, setelah ini ada yang namanya tok-tok. Wow, jreng-jreng. Kita akan berbagi di luar, tidak ada settingan sama sekali. Dan tolong ditonton karena pertanyaannya nanti itu seputar tok-tok. Wow, jreng-jreng. Oke, tanpa kita basa-basi, kita langsung aja lihat yuk. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum ya. Aduh, jual apa Pak? Hah? Jualan apa? Ini keadaannya. Bentar ya Pak. Hah? Motor. Motor saya hilang. Gimana? Ini dapat orderan buat beli beras, motornya hilang diambil orang. Mana aja donya? Di dekat bundaran itu. Ini membelinya itu di yang seperti ini. Iya. Masuk dalam. Iya, masuk dalam. Kemudian bapak parkir ini mana? Hah? Parkir kendaraannya mana? Jadi gini, tadi kan udah parkir ya.
udah sampai katanya rumahnya. Terus katanya motor saya buat dipinjam buat beli rokok. Oh ya Rasulullah. Dipinjam kan? Iya. Enggak kenal. Enggak kenal. Bapak mau? Ya saya pikirnya kan juga bantu dibawa orang motornya. Bapak ini bantu dia? Iya. Bawa. Iya dibawa motornya. Iya. Laki atau perempuan? Laki-laki. Orang itu muda. Masih mau setengah. Apa ya? Iya. Begitu ya. Lalu beli beras buat istri saya. Motor hilang. Motor hilang. Beras saya bayarin aja Pak buat ongkos pulang gimana? Ini berapa belinya nih? Ini belinya 70.000. Minta bayar 150 buat ongkos sekalian ada Pak. 150. Iya. Buat saya ini aja. Baru beli baru ini. Nah. Nah, itu pak. Ada itu pak lagi hitung-hitung lagi ini coba berapa pak nanti tapi ini kenangannya kan bapak ini mau jual iya tapi saya jangan dipaksa jadi iya nggak dipaksa bapak kalau dipaksa jadi saya ini buat ongkos juga oh bapak asli saya ini juga ini, iya coba ya udah saya minta ini aja bayar ini aja pak saya tidak mau berdusta ya iya tidak mau berdusta karena saya ini harus puasa. Hari ini puasa pak? Ini. Hari Kamis ya pak ya? Ya. Saya puasa terus ya pak ya? Demikian. Ya, saya ini kami. Mengharapkan pak ya, bahwa saya itu meninggal nanti dalam keadaan baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya itu tidak mau namanya bohong-bohongan. Saya jual ini Rp2.000. Kalau saya beli ini berarti ini harus laku 35 belum pak. Jadi saya kalau kecelakaan di jalan, orang kan melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamku aku Ahmad Rabi tinggalku sendiri. Saya ini bicara istri. Gimana ini pak, mau tolongin saya nggak ini pak? Saya bawa tongkos pulang aja. Pulangnya di mana? Pulang, saya itu baru di sini, baru satu minggu. Asalnya mana? Hah? Asal mana? Saya asal Jawa Tengah. Dari merantau apa kemari? Pengennya merantau pak, merubah nasib lah. Saya ini ada satu masalah ya. Iya, masalah apa pak? Iya kan mau menolong bapak jadi ini. Iya. Sedangkan saya sini mau, ya ongkos nah. Cuma Rp2.000. Ini dalamnya ada masih ya pak? Maksudnya, apa mau beri saya ini? Hah? Mau diberi saya dalamnya? Ini untuk kebutuhan saya. Iya. Kalau saya sakit. Oh iya pak iya. Jangan dipaksa. Ya. Iya pak iya. Maaf ya. Iya. Tidak bisa membantu. Ini nggak mau beli pak. Ya udah bayarin berapa aja lah. Jadi jangan ke saya lah. Orang-orang yang punya toko. Yang punya toko besar. Jangan ke saya. Ya buat ongkos pulang aja pinjam 20.000 dulu ya. Boleh pak? Saya tidak meminjami, minta maaf. Maksudnya buat ongkos pulang aja gitu, saya jalan susah ya. Ya Rasulullah, engkau menyaksikan. Engkau menyaksikan. Terima kasih ya pak ya. Saya boleh di sini dulu istirahat pak, saya dari jalan ya. Bisa saja, tapi kalau orang mau begini, orang tidak mau tinggal. Kenapa pak? Tidak tahu, saya itu di nunggu jualan jangan sampai dikasih ada orang duduk. Orang tidak mau tinggal. Ya, cari saja tempat yang lain. Bukan ngusir ya, maaf. Tapi pengen ngobrol sama bapak agak dalam gitu loh pak. Bapak asli sini ya pak ya? Ya. Asli. Nama saya Ahmad Ladi. Ahmad Ladi. Ya. Ahmad saya Ladi. Bukan buruk sangka. Iya. Cuma saya sekarang ini dalam keadaan terjepit juga. Kalau begini saya besok nggak jualan lagi nih. Nggak jualan lagi. Oh. Nih.